Kita awali polisian hari ini dari informasi pencuri mobil bermodus test drive di Bekasi, Jawa Barat dihakimi warga. Pelaku ditangkap setelah gagal melarikan mobil curian karena terjebak macet. Warga perumahan Pondok Cikunir Indah, Bekasi berusaha memukuli pencuri mobil. Pelaku diamankan di pos satpam perumahan setelah ditangkap di Jalan Raya Cikunir, Bekasi Selatan Selasa malam. Warga menangkap pelaku yang gagal membawa mobil curian karena terjebak macet. Sebelum ditangkap, pelaku menabrak pengendara sepeda motor saat berusaha kabur dengan kecepatan tinggi. Ini jalan itu arah jalan ke sini, arah ke simpang 5 jadi bening. Dan gue yakin pas itu macet dan pasti kena. Posisinya juga dia nabrak pengendara motor. Jadi mungkin spontan pengendara yang ada di situ ngejar juga karena dia disangkanya tabrak lari. Nah, akhirnya diberhentiin di atas, dari situ baru ketangkep, gue bilang ini maling. Pelaku menggunakan modus pencurian dengan berpura-pura membeli mobil korban. Pelaku meminta izin untuk tes mobil yang akan dibeli. Setelah mendapat izin, pelaku membawa kabur mobil milik korban. Pelaku kini ditahan di Mapolsek Bekasi Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.